Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. InsyaAllah kita buka majlis kita. Sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدنا إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد الحمد لله bersama kita pada malam ini ialah satu kau dengan pelajaran akidah yang mana kita akan mari peringatkan kepada kita tentang masalah bagaimana kah akidah kita akidah katakan ahli sunnah wal jamaah bagaimana kah kedudukannya. Bersama kita pada malam ini, kita ambil saya usah baca buku kitab Aliran Ma'rifatullah bagi Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pujuk. Dia mari kecek dalam kitab dia pada muka 30 ni bersakut kau dengan masalah akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dikandaki oleh Nabi SAW. Kita tunggu dengan apakah dalam kitab dia ni. Kerana dia ni adalah ulama tua lah yang kadang di tempat kita ni. Masa tu juga ngaji tanah air, pergi ngaji di Mekah, maklik ngaji rumah. Maka dalam kitab dia ni, dia bagi satu perkataan, ialah dia ambil dalam kitab Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah lis Suyuti. Dia mengarik-arik kitab dia ni, Aliran Ma'rifatullah ni, dia ambil daripada kitab hak sah araknya, nama Miftahul Jannah. Makna dia nak kocis syurga lah. Fil Ihtijaji bis Sunnah. Pada beralasan berdalil dengan sunnah. Kitab ni pihaknya Al-Suyuti bagi Imam As-Suyuti. Dia ni salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i dia ni. Kita mai dengar kata hak dia ori dalam kitab dia. Ni kata dia di atas sini. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Yang oyak kata hak Imam Darul Hijrah. Imam Malik ni orang Madinah. Dia mengajar di Masjid Nabi Madinah. Dan adalah dia ni timur saku daripada sahabat-sahabat Nabi. Nak ayat kata orang panggil katanya tak ada jauh lah. Nabi duduk berdinah, Nabi mati, tinggal sahabat-sahabat dia. Maka dia ni walaupun dia tinggal tabi'in, dia daripada tabi'in, walaupun dia tabi'in, mana ilmu dia ni adalah ilmu hak sanak sapa daripada Nabi SAW. Imam Malik kata kerana dia katanya berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, As-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Itu maksud dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu kita, ada kita dengar ayat terjemah, kita faham selalu dah. Maksudnya sunnah Rasulullah ialah perahu Nabi Nuh alaihi salam. Itu. Imam Malik kata, sunnah Nabi ni banding nak mudah nampak dengan mata kepala kita, nak kita tergambar dengan benda zahir saat itu, bandingnya super perahu Nabi Nuh alaihi salam lah. Siapa sahaja menaikinya, pia-pia dia naik perahu Nabi Nuh kok, nah saya terselamat lah, orang tu orang selamat lah, tak bernasar lah. Dan siapa sahaja yang menyalahinya dengan tiada menaikinya, menyalahi tak si naik perahu Nabi Nuh, nah saya tenggelam lah ia. Itu kena. Itu maknanya. Anak ayat sini katanya, ia banding katanya, hak sunnah Nabi ni, jelas lah. Hak Nabi tu lah. Pihak turut hak Nabi kot. Orang panggil kata selamat lah. Tak turut hak Nabi, menyalahi hak Nabi kot. Tergelai lah. Itu maknanya. Itu jawab lagi, nak beralasan dengan sunnah ni, itulah bandingnya. Kita saat itu kena naik, soalnya, kena naik perahu hak Nabi kita Muhammad Daud-Daud tu lah. Menyalahi hak tu kot. Tergelailah kita. Makna katanya, benasalah.
Maka sakutkan Nabi Nuh ni, kita mari dengar sikit ayat-ayat dia. Kita ambil peluang sikit. Apakah maksud tahap cerita tentang masalah Nabi Nuh ni? Yang mana Allah SWT cerita dalam surah Hud. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmaka illa man qad aman. Wala tabta'is bima kanu yaf'alun. Allah Ta'ala wahyu. Mana sini maknanya beritahu kepada Nabi Nuh ni. Katanya, kalau dia yang tak ada beriman tu tak apalah. Itu dia. Yang tak beriman daripada kaum tu sahih lah. Illa man qad amana. Mereka yang beriman dah tu tak apalah. Itu dia. Jagalah yang beriman dah tu. Tak usah duk wasa duk cerita lah. Yang dia mahu tak usah beriman kamu lagi banyak tu, mahu tak usah duk cerita lah. Kerana mahu tu dakwah dah maksud kita. Lalu tu lah. Saya berkata. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kamu buatlah perahu dengan penglihatan mata kami. Buatlah, cari kayu besar mana, buatlah. Kami nak tengok, kami nak jaga. Itu dia. Lepas tu tak usah kira lah orang yang zalim saat itu. Bagaimanapun dia akan tergelai lah. Itu dia. Akan tergelai. Lalu tu lah, saya perintah kepada Nabi Nuh saat itu. Tuh buat perahu. Lalu tu Nabi Nuh pun mulalah anggota dia hok beriman dia cari kayu buat perahu ke apa dah. Maka tahu ayat katanya wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Lalu tu Nabi Nuh pun dah buat perahu. Tiap-tiap kali lalu hok kaum dia hok tak ada beriman tak ni tu. Awak senda-senda main dengan dia. Awak senda main. Oh, mung dulu dakwa kata jadi nabi. Lepas ni dia tukar kayu pula. Tukar buat perahu pula. Buat mudah-mudah gitulah dia. Lalu tu Nabi Nuh pun jawab. Hak saya ada cerita lah. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Tak apalah. Kalau mau buat senda aku dah hari ni, buat kami dah hari ni. Kami akan balas. Kami akan buat senda buat mu pula. Sebagaimana mu tu buat senda-senda tadak buat kami ni. Buat nganyi main lah. Marah ke mana buat perahu. Cuma nak jadi tukar kayu. Tadi dulu dakwah kata jadi Nabi. Duduk suruh manusia. Dan ini dia tukar kayu pula. Sedap lah saya dia. Nanti tengoklah. Kalau mu dua. Saya beriman dengan aku dua nganyi main. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kamu akan tahulah apa yang akan datang azab. Kamu buat hina-hina buat senda-senda main saat itu. Kamu tak akan temu dengan azab lah. Kalau kamu saat itu tak bimbing dengan kudah lagi buat senda pula. Tu cerita hak Allah SWT main duk ayat sakut buat dengan Nabi Nuh. Lepas pada tu pula. Sudah buat perahu persiapan jelaslah. Tu dia. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur. Tu. Jadi sudahlah dia buat perahu pun sudah siap. Maka datanglah hujan daripada bawah itu hujan dari mahu daripada atas keluar air daripada bumi teman datang. Lalu itulah saya berkata, kul nahmil fiha min kulli zawjayn isnain. Lepas tu kak, suruh muaklah dalam perahu mu ni daripada tiap-tiap pasangan. Itu dia. Kalau menatai pun, catai tino, semua tu, muak je lah. Itu dia. Lepas tu, orang beriman dengan mu. Itu dia. Muak je, wa ahlaka dan ahlimu. Illa man qad sabaqa alaihi al-qawul. Wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Lepas tu, orang beriman dengan mu tu lah. Itu dia. Walau bagaimanapun tidak beriman seralimu tu melaki sedikit saja. Setengah royak tu 80 ke yang beriman dengan Nabi Nuh saat itu. Itu maknanya. Naiklah. Wa qala rkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Lalu itulah. Pakak naik perahu lagi. Pakak baca lah bismillah majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Kita dah baca. Tambah hal itu orang tapi yang itu. Bo naik pau kerja, hok naik siak ni. Wahyata jeri bihin fi maujin kal jibal. Air daripada bawah naik, hujan turun daripada atas. Air banyak benar lah, penuh. Bumi sana itu. Lalu tu perahu dia tu duduk berlari lah. Dalam ombok-ombok seperti bukit besar-besarnya.
Lalu tu Nabi Nuh pun ingat pada anak dia. Wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana. Nabi Nuh kata, wahai anakku. Nah, Nabi Nuh panggil anak dia. Anak dia ni tak bimbing dengan dia. Kata nama Kanaan. Ada seorang isteri dia tak bimbing dengan dia juga. Ada ramai-ramai isteri dia tak ada tak bimbing dengan dia. Termasuk juga anak dia. Lalu itulah dia pun nampak kata anak dia ni tak ada nampak. Dia pun panggil lah. Wahai anakku, naiklah sama kami. Wala takum ma'al kafirin. Mu jangilah. Sekali dengan puk-puk haikah saat itu. Puk-puk saya naik perahu ku ni. Ada rasa kata tak apa tu. Musa suruh dah. Maka anak dia pun. Maka tak ada bimbing dengan dia juga. Anak dia jawab kata kena. Wala sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma' Aku akan naik kepada bukit. Yang meneguh akan aku daripada air. Tak apalah tak naik perahu ayah pun. Aku nak pergi naik. Tak naik perahu abis pun tak apalah. Dia nak lagi naik bukit. Bukit hok. Air tak sampai. Lepas tu ayah dia kata Nabi Nuh katanya. Qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Tak ada dah hari ni. Tak ada dah hari ni. Kejap atas hari ni. Hok kata nak lepas daripada bukit hok. Tak sampai air tak ada dah. Itu dia. Marilah bersama abi ni lah. Sama ayah lah. Salah gitulah. Apa hal itu? Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya dia pun. Nabi Nuh panggil tak mahu naik juga. Termasuk juga seorang isteri dia. Tersenak juga. Maka akhirnya masuklah dalam gulung ni. Orang yang tergelar daripada ombak yang begitu besarnya. Itu mana dia. Akhirnya tergelar habis. Puak sana. Dalam hal itu pun Nabi Nuh pun. Pasal ingat juga lah muka anak dia saat itu. Dia berdoa kepada Allah Taala lah. Dia katanya, "Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Nabi Nuh doa kepada Allah Taala kata, "Rabbi wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku daripada ahliku dan sesungguhnya aku berjanji yang sebenarnya dan akulah sebagai seadil-adil hakimnya janji nak selamat daripada keluarga dia pasal apanya anak dia tadi tak dapat selamat mengadu pada Tuhan lah tanya Allah Taala qala ya nuh innahu laysa min ahlik inu dia tu bukan tak masuk daripada ahli mu lah innahu amalun ghairu salih kerana dia ni buat amal tak betul buat amal juga tapi ghairu salih mana tak ada soleh lah. Dengan maknanya awak amal juga cara dia tapi dalam hal tu dia terus berimej dengan ayah dia Nabi Nuh sana itu. Jangan minta lah ma laisa laka bihi ilmun. Sedang kamu tak tahu benda ni nak ayah kata anakmu sana itu bukan daripada ahlimu lah kerana dia tidak turut. Tak usah minta lah aku mana gitulah. Nabi Nuh pun cukup so sekarang. Tu. Bermati habis juga gitulah. Lalu telah ia berdoa kepada Allah Taala. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama' aqli'i wa ghidul ma'. Arab minta wita itu dah. Duk lama dah ni, atas perahu ni, orang menetai pun mati habis dah. Minta wita saat itu. Sejaklah, butilah langit. Tak tunggu hujan, bom minta keluar air. Lalu tu dia katanya Allah Taala pun timulah. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin wa qila bu'dan lilqaumiz zalimin anu ayat tu puak hak zalim tu hancur binalah puak-puak Islam hak tu ni jauhlah daripada puak golongan yang zalim tu nak ayat kata sininya lah tulah akidah nak ayat tak akidah sininya banding semua perahu Nabi Nuh tadi hak tu sini naik tu bakal ada tu dia bakal menasalah. Kalau naik perahu Nabi Nuh tu, itulah hak selamatnya. Itulah yang paling kata, sunnah. Dan juga, di ayat ni juga, Nabi Ayat kata, ajari Allah Subhanahu Wa Taala ni, makna katanya tak ada hubungi langsung, kata keturunan tak lah. Tak ada kira dah. Keturunan Nabi, anak Nabi sendiri pun, dia tak berimej, maka menasar lah. Isteri Nabi pun, dia tak berimej, maka menasar lah. Itu maknanya. Maka di ayat ni juga, sakut sikit dengan masalah akidahnya wastawat alal judi ni banyak juga ulama hak guna akal ni ya gimbik ayat ni
kata perahu Nabi Nuh saat itu tak kala Aiboh Queen saat itu, dia katanya maka butilah di atas Bukit Judi. Mana istawa ni dengan maknanya tetap di atas Bukit Judi ni. Ini Bukit Judi Bukit besar lah, mari duduk itu akhir lah dekat situ. Itulah nak ayat kata hak kisah berlaku. Mana kelimah istawa saya mata tertinggi di atas Bukit Judi. Maka didapati golongan puak ahli kalam ni, ahli fikiran ni, ia tu sifat ayat hak Tuhan kata Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa ni. Formula Tuhan ya Rahman itu tertinggi di atas arah itu, dia tu sifat hak tu dia kata kerana tak boleh pakai mana asa. Kalau pakai mana istawa sungguh supon ni supaya istawat 'ala al-judi ni. Jadi kita tak tahu ke judi saat itu. Tu pau Nabi Nuh tu istawat ala judi. Istawa tu juga tertinggi kapak kata. Dia lupa dia bukit judi. Patutnya bukanlah tu yang tertinggi bukit tupai makhluk. Jadi dia banding dengan makhluk satu. Tak ada. Itu dah tu hero ya dah dia tak tupai makhluk. Tak ada. Tapi yang baik ayat ni dia kata istawat oleh wakam mana. Karena istawa ni istaqara tetap. Tepat itu tupai bukit jelah. Tu dah. Kau tupai bukit kata. Kalau tu hero tertinggi istawat ala arsy kata tu tupai darah. Di arah arah tu yang mereka duduk pikul kata dia mereka tagak jatuh gedung tu hai naudzubillah misalnya dan ayat tu tersi beramal dengan ayat Quran itu dia cari tempat pacu padahal benda hon jelas-jelas dah terang-terang panggil mahkamah cukup-cukup 100% dah kata ayat tadi yang tinggi atas arah tu tak suka makhluk ke apa kata nak tanya banyak dah tapi tu balik ulama salah kata tertinggi atas arah tu baik nun orang panggil bercerai daripada makhluk bukan kata istawa tu hai tu tupai makhluk dah apa dah tu. Atas hari itu apa nama keluar? Pakai pihak lah mana? Itu suruhlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masalah kefiak itu. Terakhir ayat dia tertinggi di atas arah. Tertinggi di atas arah. Kefiak lah mana itu? Dia panggil kata suruh pada dia lah. Tak ada pihak boleh wayak Nabi, tak ada wayak juga. Tak kalau Nabi jumpa Allah Taala naik Isra Mi'raj pun tak ada boleh wayak cara dia. Itu nak wayak katanya. Jelah. Kata istawa itu istawa. Kalau makhluk sesuai dengan makhluk. Jadi gitu. Maka apa ahli fikir ni? Dia tengok kata. Kalau gitu. Supaya ni kelima tolak padahal ni hak makhluk kan tahat hukum apa kalau dia kiah dengan makhluk itulah ya tolak tu sebakar mana setawa lagi bukan nombor itu kacalah tu dia tu sebagai pendapat hak mu'tazilah dia panggil tu hak kita ambil sakut pau sikit saja mewayak katanya sunnah Nabi itulah tu lah apa ni supaya pau Nabi ni tu dia habis yang kedua pula ia wari berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i ini mari wayak juga. Dia ni tuan guru kita pun ulama besar Mazhab Syafi'i dia bagi kata Imam Syafi'i. Dia ambil dalam kitab asar dia katanya Akhrajahul Khatib fil Faqih wal Mutafaqih. Dia. Kata kan isi Imam Syafi'i ni kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafis sunnah. Mana semua ayat kata sini fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Apakah maksudnya tiap-tiap masalah yang aku berkata padanya pada tiap-tiap masalah ni menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku kecek ni menyalahi sunnah Nabi, maka aku rajuk dengan makna bertaubat daripadanya. Aku tak cilah, aku rajuk, aku taubat, aku tak cil, aku klik. Sama ada di waktu hidupku dan selepas aku mati, ada kira lah. Sama ada waktu aku hidup atau waktu aku mati. Tu maknanya. Anu ayat sini katanya Imam Syafi'i sendiri pun jelaslah. Anak ayat kata, sekiranya kalau ada, kalau dia mau jumpa kata dia menyalahi dengan sunnah Nabi kot, dia tu nak wiklik pada sunnah Nabi lah. Jadi makna dia ayat tadi ni, rajuk lah, kembali, rajuk, takcil lah. Daripada hak, masalah hak menyalahi sunnah Nabi tu. Sama ada pada hidupku. Sebab tu dia pernah tanya Imam Ahmad tu, riwayat hak mana hak sahih menyalahi, ayat dia nak berjalan katik, nak turut katik. Itu dia, kerana ayat aku Imam Ahmad ni, bijak di segi, aling di segi hadis kan itu. Wabak ada mati selepas mati aku. Kalau aku mati dah pun, dia mendapati kata masalah tu menyalahi dengan sunnah kau. Tuk sunnah lah. Itu mana dia tekan nak ayat katanya, tuk sunnah. Tu ya. Kalau kita jumpa masalah menyalahi sunnah kau, tuk sunnah lah. Itu dia. Sebab itulah ulama dia saat itu pun, kita panggil pecah dua lah. Dalam bak pekoh ni, hak di Mesir mana, di Suria mana tu, banyak tetai masalah kunuk, hadis kunuk subuh tu. Karena dalam kitab dia tu, dia agak kata bahawasanya, sunat baca kunut subuh. Tapi dia dapati ulama anak-anak murid dia buat kajiannya dia dapati kata hadis tu dok eh. Tu dia. Lepas tu sebahagian ulama dia juga dia tak kita tu turut usia Imam Syafi'i dah. Akan dia dapat hadis tu dia dok eh dah. Fihi maqal banyak ulama dok kecek
mungkin aku gini. Mana tak sapa tangga, derajat. Sahih, satu peratus. Nak bangsa kata mari Nabi itu tak boleh. Maka, dia klik pada usia Imam Syafi'i saat itu. Ulama Syafi'i juga, tapi dia tak baca kunut kerana dia agak katanya, hadis yang Imam Syafi'i sebut baca kunut itu dapati ulama buat kaji yang belakang ini dapati hadis itu do'in. Maka, ulama dia yang tak baca kunut itu, dia kata dia apa, masih berpegang dengan kata Imam Syafi'i, ialah mengikut usia dia saat itu. Kalau menyalahi sunnah kok, dia rajuk klik takcik dah. Maka dia dapati sakupak dengan ulama-ulama lain pun gitulah. Termasuk Imam Abu Hanifah pun dia tak ada. Dia kata kunut khoh tu subuh tu tak ada, dia kata cuma kunut nazilah. Jadi Imam Ahmad pun seperti juga. Cuma jadi duduk situlah dua sama dua lah maknanya. Imam Malik pun dia agak katanya boleh baca juga kunut sana itu. Dia pun agak kata hadis tu boleh terima juga. Cuma dia tu baca belum pada rokok. Hak-hak masyur di sini dia. Balik kita balik Malaysia ini baca lepas pada pada rokok ada. Hadis itulah. Anu ayat kata balik ulama Syafi'iyah hak tak ada baca kunut subuh pun bukan menyalahi Imam Syafi'i, bukan turun usia hak Imam Syafi'i. Itu makna dia. Apa dia? Ada mana kalau turun usia nak turun apa yang tertulis dalam kitab Imam Syafi'i tadi itu. Dua-dua tu masih duduk dalam mazhab Syafi'i lah. Tapi kok jelaslah kalau kita klik pada sunnah nabinya jelas bahawasanya dia dapat tiwak kaji dengan dua-dua pendapat tu. Dua imam yang mengatakan sunat kunut subuh termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan yang mengatakan tidak masyru' termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Setelah mana buat kajian secara harusi daripada ulama-ulama hadis, nyata bahawasanya orang panggil tak tak ada lah kata Nabi itu baca kunut subuh sampai mati kan itu. Sebab itulah balik ulama kita pun duduk selisih. Ayat, kalau benda tu sahih sungguh ya tak ada selisih lah. Dan lagi pula isi baca ayat itu juga, isi baca ayat juga mana doa kunut hak witir yang Nabi ajar tu. Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait tu orang panggil doa kunut witir. Biasanya Nabi buat semaya witir, dan semaya saat itu dia panggil semaya sore biasa witir saat itu. Maka mana sabahlah Nabi ajar terhadap sobat-sobat ataupun anak ke sobat dia dekat dia pun mana hajar itulah. Allah mahdini fiman hadai wa afini fiman afai. Ayat tu doa tu doa. Aku ni. Wahai Tuhan aku Allah mahdini. Tunjuklah akan aku ni. Jadi ayat kata semaya sore. Jadi ayat tu semaya sore tu semaya bitir lah. Tapi kalau lah semaya subuh tu Nabi buat sampai mati tu, dia tak boleh kata Allah mahdini lah. Dia kena kata Allah mahdina. Tak kira. Sebab agama. Tapi tak ada riwayat Nabi baca Allah mahdina kan itu. Ayat kata, hak tu jelas hak pun hak untuk kunut bitir. Lepas tu juga balik ulama nak amal kunut ni juga ya tu tak ada isi, cari isi mana. Kalau Nabi baca kunut subuh sampai mati tu mana isi dia, mana isi dia nak baca, tak ada. Lepas cari-cari baik kunut witir ni, lepas kunut witir boleh ke itu Allah mahdi ni Nabi hajalah tu, kita tukar buna tukar buat na Allah mahdi na pula sahabat ramah ni anak yata kena ambil orang lain mari kena ke pula soal lagi. Tu nyata katanya bahawasanya jelas secara pendapat hak rajih hak kuatnya Nabi tak ada baca lah siapa mati itu. Tapi kita nak amal tu boleh lah sebab duduk dalam Imam Pak yang panggil. Imam Pak pun duduk dua sama dua lah. Apa dia? Imam Malik tu dia berdalil dia katanya dibaca lah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad tu tak ada syarat orang yang masyarakat. Bukan setengah-setengah hak kuat tu bina ah kata. Nampak tu dia? Itu kita dua pendapat tu kita boleh lega lah. Nak ayat tu duduk dalam usia Imam Syafi'i itu nampak lebih jelas lah. Itu maknanya. Dan yang ketiga pula dia bagi berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah anak Umar ni mana sahabat Nabi lah dia, tapi dia adik. Umar tu orang panggil serungan Nabi. Dia ni rumah adik mana kita. Sahabat rumah adik lah. Dia katakan ni kullu bid'atin dalalah. Wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Ni hadis ni perkataan ni ulama Syafi'i wagilah nama dia Rawahul Lalaka'i fi syarhi usuli i'tiqadi sunnah wal jamaah. Perkataan ini tuan guru kita Haji Abdul Rahman wujud ni dia wagi perkataan hak Imam Ahli Sunnah Al-Lalaka'i. Baik dalam kitab mana syarhu usuli i'tiqadi sunnah wal jamaah. Dasar usul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia wagi perkataan ni. Makna usul ni usul i'tiqadi sunnah wal jamaah ni dia tak boleh nak rekahlah. Kalau usul ke rekah ke jadi punah habis. Tu dia. Apa maksud sini dia katanya?
Kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Ha, ni ya tetai masalah akidah lah tahutnya. Tapi ibadat pun sesat kalau rekah lah. Ha, tak duduk betul dia lah, mana kita. Ha, benda rekah ni boleh gitulah. Ha, tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Walaupun manusia melihatnya baik. Itu yang mari kait lagi. Wa in ra'ahan nasu hasanatan. Dan jika melihat akan dia, akan bid'ah ni oleh manusia, kata molek. Ayat hak sengertinya, dasar asal akidah ahli sunnah jamaah tu, terus direkoh dalam bak akidah baik, bak ibadat baik. Walaupun manusia nampak kata benda tu molek. Bukan gitu. Itu dia. Tak ada kira lah. Kira katanya, hak jelas daripada sohbat. Wadagu lah kita kata mudah-mudah. Mari royak jelasnya tentang masalah akidah itu. Nah, terkait mana terkait dari seginya? Akidah ahli sunnah jamaah ni, akidah hak tak ada rekod eh. Mana hak nah mari tu tu. Hak wahyu lah mana kita. Nah, maka ia menoyak lagi asas pegangan as-salafus soleh. Tunye asal sebagai tiye lah. Kalau rumah kot tiye asal lah. Dia. Bukan kata dinding perabun dak lah asal tiye. Asas pegangan salafus soleh. Nak kait dengan asalah at-talih. At-talih ni dia panggil tak boleh. Salah juga tapi tak boleh. Tak banyak mana masa tu. Mu'tazilah khutimu masa tu juga. Jabariyah khutimu masa tu juga. Jahmiyah masa tu juga. Nak ayat kata. Tapi tak banyak. Sebab tu dia kaitnya salah yang soleh. Masa salah lah rejuk-rejuk. Dikelakan amalan solehan. Yang berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Nak ayat terkenal ada asah, nak ada tunjir. Tak ada asah ni kak, selerok je. Separuh hukum lah mudah-mudahnya. Itu dia. Tiga je katanya. Setelah masalah nama tu hasa. Lepas tu sifat tu hasa, perbuatan tu hasa. Dia katalah mana tu ni. Tiga asah. Satu. Itu dia. Asah pegangan as-salafus soleh yang berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Tiga asas. Tiga potensial ni. Ya, dia. Beriman dengan nas-nas yang dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Itu kiyah pertamanya. Kita kena beriman dengan nas. Orang panggil kata ayah asal lah. Dan nas Quran sendiri. Kata ayah Quran dan hadis. Cuma hadis dia kait. Hadis yang sahih. Kerana hadis ni ada do'ah, ada itulah. Ada tak sahih, ada hadis. Mau do'ah, dia mau buat. Kata Nabi, kata benda do'ah. Apabila hadis tu sahih, maka kita kena beriman lah. Namu Tuhan. Kita kena beriman. Kerana hadis sahih wayak. Sifat tu kita kena beriman juga. Lima kira perbuatan Allah Ta'ala. Hadis wayak je lah. Kerana Tuhan sendiri katanya, fa'alu lima yurid. Tuhan buat apa yang ia kena. Perbuatan Tuhan ni bebas lah. Bukan tu Tuhan tak boleh buat tu. Tak boleh kecek. Tak boleh datang. Tak boleh hadis. Tak ada. Perbuatan Tuhan ni pun mengikut hak. Quran wayak dan hadis wayak juga. Pada isbat. Pada menetapkan. Nak menetap hukum kata sifat ni ada sendiri Tuhan. Ha? Nak tahu mana tu? Itu dia. Hak tahu ayat juga. Kita pun misal kata, Sami al-Basid, tahu pendengar dan melihat ni, kita isbab atau tahu ada sifat pendengar, sifat melihat. Sebab apa kita meletak itu? Sebab itu adalah ada dalam Quran dan hadis. Dan nafinya, kita nak nafi pun tu juga. Tahu dalam Quran, lam yalid, tahu tak ada beranuk. Walam yula, tak ada beranuk dia. La tak khuzul sinatun walanam, tahu tak ada ngatuk, tahu tak ada tidur. Itu dia. Kita nak nafi pun mengikut nah Quran dan hadis juga. Hari mula tuduh kata dia morning ni, tahai beranak yang layak dengan dia boleh eh. Satu pesu tu, tu ngaruk dah tu. Tahai tidur yang layak dengan dia, tahai terlupa yang layak dengan dia, tu ngaruk tu. Tu penjahat dah tu. Jahat dia mengajar dia panggil. Tu dia. Tu dia. Setengah daripada dia dah buat tak. Kalau nak pakai rakyat betul-betul kak, tahai ada terlupa. Yau mana suli ku arabikum tu. Hari yang tahai, pihak-pihak lupa tahai tu dia. Dalam surah kita baca malam-malam jemaah lah itu. Dia katanya, tahai terlupa. Kalau itu kan nak pakai Quran, tahai terlupa. Tak boleh, susah. Dia tergimbik sebab lah itu. Itu dia. Padahal tahai wajah haji lahir tak pakai. Apa makan orang bukan nasinya. Dan tidaklah Tuhan engkau terlupa. Tak ada sifat tahai terlupa itu. Waktu orang muhkamahnya, jelahnya. Tak ada. Dia tergimbik sebab ayat ni atau tahai terlupa. Aliyah mana sakun itu. Kamu nak suli kau ayam ikum hazar tu. Aku terlupa. Hari mau lupa aku, aku terlupa kamu. Ayat itu. Tak terlupa lagi tu. Itu nak ayat tak fakar kau. Itu ngaruk tu. Tak ada. Dia nombor yang mutasyabihah. Yang keliru-keliru tu mahu hidup lagu. Sedang kau nak tu kata. Kita makan orang bukan nasi. Ya. Dan tidaklah Tuhan kau tu sifat lupa. Nak buat tu? Itu dia. Kalau kacak-kacak. Dakwa muhkamah mutasyabihah. Muhkamah mutasyabihah. Tapi bawa pilih dia sendiri. Dia tak fakar juga muhkamah. Tak ada. Kita nombor yang mutasyabihah.
Akhirnya tolak Quran. Na'udzubillah min zalik. Kena ya, tu satu cara kat lah. Berkecek tak suka buat dia panggil. Akhirnya usah tak puas tinggal Quran. Kerana Quran ada ayat tu, saya lupa. Na'udzubillah min zalik. Itu tu orang panggil syarah mengikut fikiran dah tu, bukan mengikut nas. Tak ada surah buk ulama tahniya ni, wala mu'tazilah, wala jabariyah, wala jahmiyah. Berkata saya lupa. Tak ada surah buk kata dia tu. Cuma main buat syubhat gitu ya. Na'udzubillah min zalik. Tak jam dah tu. Yang pertama. Dia. Yakin bahawa Allah mahu suci zatnya. Yang kedua kita yakin kata Tuhan ni mahu suci zat dia, mana bersih zat dia, sifat dia daripada bersamaan. Atau yang kaedah asal dah sihir dah, mana Tuhan tak ada bersamaan. Zat dia serupa, sifat dia serupa, tidak ada bersamaan. Atau menyamai dengan sifat-sifat makhluk. Nabi kata serupa dengan sifat makhluk, tak sama sekali. Sekalipun menyerupai namanya. Walaupun serupa pada namanya, nama serupa lah. Tapi dia bahas bukan bahas nama, dia bahas kekak, hak sengerti tu. Ada bahas isi benda lah, hak sengerti tu, bukan dia bahas nama. Nama tu sengerti tu, apa hidup kita, apa hidup. Tapi tak serupa lah hidup, tak hidup kita. Tak mendengar, tak melihat, tak kuasa. Sama lah nama tu. Kalau tak ayat tu, ya Allah, panggil tu. Saya kata, ya mu itu, apa wajah Allah, muka tu. Serupa je nama, pada nama. Tapi hakikat tak serupa, tu mana gitu. Sebab tu, ya kait mereka tu, bukan tak serupa 1% dah. Tuhan tak serupa 1% tu, tu hak ngaruk tu. Tak boleh kata Tuhan ada, tak boleh kata Tuhan tak ada. Kalau kata Tuhan ada, serupa kita. Kalau kata Tuhan tak ada, tak jadi serupa dengan benda tak ada. Jadi, Tuhan tu hak Allah-Allah itu. Ada kan, tak boleh kata ada tempat serupa kita. Kata tak ada, tak boleh juga serupa dengan benda mak ada. Kau tu ada. Jadi, ngaruk betul tu. Waktu hak yang Tuhan kata, tak serupa tu, 1%. Tak pakai kita. Habis yang mereka kait tu, sekali pun menyerupai namanya. Serupa pada nama tak apa kan. Hakikat ada bahas ni. Bapak kita nama Muhammad Belana tapi bukan serupa dia. Nama Yusuf Belana tapi hakikat bukan serupa, serupa pada nama tak apa lah mana kita. Lima kira juga Allah Taala. Dia sifat dia serupa pada nama tu, hak tu tak ada kira. Ada bahasnya zat dia tu. Orang panggil diri Tuhan sendiri. Maknanya sifat Tuhan sendiri tak serupa dengan kita. Adapun nama tu serupa. Tuhan hidup kita hidup, Tuhan mendengar kita mendengar, Tuhan melihat kita melihat, atau maknanya. Itu hak kedah yang kedua. Yang ketiga, yakin bahawa tidak dapat diketahui akan kaifiat sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Kita kena yakin kata kita ni tak boleh tahu kaifiat sifat Allah. Nak tahu kaifiat sifat Allah ni tak boleh tahu sebab zat Tuhan kita tak tahu. Dah kaifiat zat dia. Supanya kelakuan zat Tuhan kita tak tahu, maka kelakuan sifat kau lebih tak tahu lagi. Mana gitu eh. Dan perbuatannya, perbuatan Allah Taala tadi itu. Tahu kata Tuhan tu sifat dengar-dengar melihat. Kaifiat mana? Suruh. Tuhan sifat diri dia saat itu datang pada hari kiamat untuk menyelesaikan amalan hamba dia. Dan Tuhan sifat dia ia turun suluh malam pada langit dunia. Itu sifat dia. Perbuatan dia. Perbuatan dia tak suka dengan perbuatan makhluk. Lepas itulah mana kefiat itu, waktu kita suruh dia. Karena waktu dia panggilnya kita tak nak tahu kefiat tak boleh. Sebab apa? Sebab zat kita tak tahu. Itu mana dia. Ini nak ayat katanya. Kita tak ada niat waktu juga lah. Ada merayak kita. Kata ada seorang dinari luar tu, dia kata buka tahu kata nama Edain ke misal kata dia kenal tak orang di sana Amerika nama Edain kita tak kenal. Pagi tanya kata itu kan putih ke hitam tu, kau teruk lagi nama kata zat dia kita tak kenal, dia tanya putih ke hitam tak boleh kau teruk lagi. Ini maksudlah kita nak beri mudah payahnya zat sifat tahan pula tu lah, kepiak sifat tahan lah tu lah. Kalau tak tahu kecek lah mana, surah ke pihak kecek dia dengan Nabi Adai dulu lah mana, kecek dengan Nabi Muhammad lah mana, surah ke pihak dia. Dia. Sebab zat dia kita tak tahu, maka nak ke pihak aku tak tahu lagi lah mana kita. Maka dengan asah yang tiga ini dapat membeza akidah. Dengan tiga rukun ni lah kita dapat boleh beza pegangi atau pegangi salah as-soleh. Kita nak boleh beza dan pegangi ulama salafus soleh tu dengan pegangan mereka yang mendulukan dalil akal. Dengan orang yang pegangi hak dalil akal ni di atas dalil akal. Ia pakar yang mendulukan dalil akli di atas dalil akal. Kalau Quran mari tu ia pakar juga, tapi apabila berlaku dengan akal dia, ia kena mendulu akal lah yang kata. Tu dia. Dengan sebab terpengaruh dengan pelasapoh Yunani ya. Banyak ke hak mereka ulama hak pegang dalil akal ni ia pengaruh dengan pelasapoh Yunani, ilmu mantik kan itu. Dia katanya iaitu ahli ta'til. Dia mana ni dia panggil puak ahli ta'til lah. Makna tak ada lah. Taktikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala termasuk puan ni. Mana Tuhan tak ada.
lajak hak 1% ke hari takte ni tak ada kuat, saya tak ada dengar, saya tak melihat, tak ada sepak tangan, tak ada sepak muka, tak ada lah apa, sebab itu semua kita. Jadi yang takte kan nama Tuhan dan sifat Tuhan Allah, Allah. Jadi nama tak ada banyak, ada banyak tak ada. Jadi makna nama pun tak ada, ada zat Tuhan Allah, Allah lah. Jadi makna Tuhan tak ada sifat, kalau ada sifat semua kita. Jadi kot tu pun dah atau fu alih takte. Kalau takte 1% dia ikah habis. Kalau nafi tak ada 1% tu ya sebab setengah dia ikah setengah. Dengan makna dia tu tak pakai hak nah mari kerat hadis lah. Pergi pakai makna lain. Itu hak bukan 2% tak lah. Hak tengah-tengah tu. Tamsil ada buat ni. Buat ahli tamsil. Lajak juga. Dia kata Tuhan tu super makhluk lah. Dan Tuhan kata dia kuasa kita berkuasa apa super lah lah. Dan tersebih sifat-sifat Allah. Kira-kira Tuhan tu pun kita juga. Dengar. Saya ayat tajam dengar. Kita dengar super. Saya melihat. Kita melihat super. Itu yang situ. Super berlaku lah. Super kita melihat lah. Tadi dia berkata supur pada nama dia, dia supur sungguh kan. Sebab kelima kudrat tu lah, kelima samik tu lah ya. Kelima hayat tu kata kita berhidup. Saya kata dia berhidup, kelima tu lah, itu supur. Tadi dia. Nak kita minta azan deh, baru dah deh. Bayar tak tahu biasa deh. Azan azan. Kita sambung pula insya-Allah. Deh. Boleh ke? Kalau nak azan pun boleh insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم baik. InsyaAllah kita sambung pula. Lepas pada tu pula dia kata lagi nya, ketahuilah bahawa akidah di sisi as-salafus soleh ialah akidah tauqifiyah daripada Allah. Kita tahu kata akidah as-salafus soleh sungguh kok akidah hak terhati di atas nah daripada Allah lah. Ia panggil tauqifiyah, terhati nah daripada Allah Taala. Dan ia tidak bercampur aduk dengan fikiran-fikiran manusia padanya. Patut dia tak ada campur dengan fikiran manusia dah lah. Kalau manusia nak fikir tu, dia panggil wala alih tak mana pun, dia panggil amrul maznun. Benda suka-suka saja. Bukan benda yakin tak. Itu maknanya. Maka, bersihlah akidahnya dari sebarang kecacatan. Dan selamatlah daripada tersalah. Nak ayat tu, apabila kita pergi akidah terhati pada nah mari tu, akidah tu juganya, dia tak ada cacat. Dia selamat daripada salah. Kerana hak tahir raya. Nabi raya. Akhirat esok mudah. Bagaimana mu etikok tahir? Kita raya ada tahir tinggi tahrah. Tak ada sifat tangan, sifat muka. Kerana boleh pergi gitu, kerana tahir raya diri. Nabi pun raya lah tu lah. Tak ada kata gitu, mana lain gini tak. Selamatlah kita. Dan jelas perbezaannya dengan persapuh. Beza dengan hak orang guna ilmu persapuh, mantik dan itu. Yang mendulukan fikiran manusia. Yang mendulukan fikiran manusia dalam beriman perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah. Jadi hak sakut panggil tahir tu, ia ambil hak kata ilmu manusia. Tahir tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada belakang, tak ada lapang. Tak ada atas, tak ada bawah, tak ada. Jadi mana kata hak tu tak ada.
daripada Quran, tak ada daripada hadis. Tidak ada dari Quran, tidak ada dari sunnah Nabi. Ah, tu dia panggil kalau kita pergi macam itu tu, dia payah sini katanya. Orang panggil hak kata manusia lah, salah kita lah. Kerana mereka mendahulukan akal fikiran di atas nas-nas syarak Al-Quran dan hadis. Kerana dia morning ni hak dia panggil hak pergi mengikut dalil akal ni di atas lenah dalil datin akal ni. Bukan dia tak akal langsung, dia pakar juga apabila tertengah fikir dia, kata tertengah fikir dia, ya guna akal lah, dia tahu ayat Quran. Memang gitu. Dia orang ayat Quran dia nak tahu gitu, nak tafsir gini macam-macam lah. Tu sebab dia tadi tu kata akal dia dah yakin dia panggil. Nah Quran ni dia kata zon ni sekok gitu ya. Makna gitu. Dalil ahli sunnah di atas wajib mentahkimkan kitab dan sunnah. Ni ayat kata ahli sunnah ni takkanlah dia tu kata wajib kita nak tutup kitab dan sunnah ni, dia ada dalil dia. Tu dia. Kalau kecik kata tak ada dalil tu, dia panggil sesat jalan lah. Teman faqad dalil dhalla sabi. Dia luput dalil ke, sesat jalan lah. Orang pergi jalan mana-mana, tempat-tempat Malaysia baik, Bangkok baik, kata tak ada peta ke, sesat jalan lah. Tu maknanya. Di sini ayat dalil ahli sunnah ni kata wajib kita ni kena tutup hukum kitab dan sunnah dalam bab akidah baik, ibadat baik ni atau qauluhu ta'ala permata sendiri. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Dalam surah Atul Ahzab ayat 2. Maksudnya ikutilah. Perintah surah itibak lah. Wattabi' gulawai tak di lagi bid'ah. Jangan reka. Lepas tu, jangan reka. Ha? Apa? Nak buat apa tu reka? Wattabi' ikutlah. Surah itibak lah. Ikutilah ma yuha ilaika. Apa yang telah diwahyukan pada kamu. Bagi hak tahawi tahu. Kepada Nabi itulah. Min Rabbik. Mari dana benda tu. Daripada Tuhan. Bukan daripada orang lain. Nak ajak tebak. Akidah kita, bak ibadat kita ni. Ia tak boleh mari daripada orang lain. Ia nak mari wahyu daripada Allah Ta'ala. Nah tu dia. Hak tahawi wahyu pada Nabi. Ayat lagi pula. Min Rabbik ka, daripada Tuhan aku. Jelas benda tu daripada Tuhan. Kalau Nabi duk ayak tu lah tu lah. Sebab tu Nabi kata. In atami ila ma yuha ilai. Aku tak turut mereka. Hak tahawi wahyu ya. Kau ni suruh. Suruh apa Nabi sendiri. Nabi kata juga. In atamim illa ma yuha ilai. Aku tak turut. Mereka hak tahawah juga aku tu. Ya. Pijau Nabi. Pas Nabi sapa kita pun tu lah. Bukan tu Nabi duk fikir diri. Duk bergamuk. Duk mikir tak juga. Tu mana. Dan lagi pula dia katanya. Dan kebanyakan nah-nah akidah salah. Tu. Kebanyakan nah-nah daripada akidah salah ni. Dia panggil. Jadi manusia ni maksudnya. Termasuk akidah salah ni hak. Jelas lah. Duduk dalam ahli sunnah tu lah. Dengan melalui perkataan kul. Banyak kalau mengikut akidah salah ni. Ulama salah dulu ke. Tu. Termasuk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Ya cara etikot dia, cara pegangan dia tu mengikut hak kelapa kul tu. Kul. Hak saya kata ajarkanlah Muhammad kepada umat. Kelapa kul. Dia mari. Seperti firman Allah. Banyak tu hewayat. Perintah daripada awal dulunya. Kul ya ayyuhal kafirun. Tu. Ajarkanlah Muhammad, katakanlah wahai orang-orang kafir, mana kita wajak pada fok kafir haikal ni tu, haikal ajarkan Allah dan Rasul tu, la a'budu ma ta'budun, tidak aku beribadat bagai hok buat ibadat tu. Nak wajak kata mari kelimah hok ajarkanlah, wajaklah buat ibadat tu pun juga tak boleh ibadat pun, ibadat tu syirik tu, ibadat tu hayatik berhala-hatik. Kalau punya gerbai, hak ni gerbai untuk Allah, hak ni gerbai untuk berhala dia. Dia dia, dia masih duduk bersyirik. Oh ya lah, Nabi kata tak boleh satu. Ibadat masih itu syirik. Tuhan katik makhluk katik kan itu. Itu maknanya, itu ibadat. Itu nak ayat atas tu, mari dengan lafaz, kun. Peretoh. Mana ajar hak, Tuhan suruh Nabi hijau. Goyak. Itu maknanya. Hak tu, hak betul hak kita semua tu, ingat berlaku oleh ayat ni. Itu. Nak ayat kata, ibadat ni jelas. Mesti, kena beribadat kepada hak Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Mana kita. Lepas tu saya royak lagi pula secara ramah. Tu dia. Nabi baca juga. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriku baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini pun ayat surah Baqarah. Ini perintah supaya umum lah. Kulu ajarkanlah. Katalah. Amanna billah. Mana kita beriman dengan Allah. Wa ma'un zila ilayna. Lepas tu isti hak diturun kepada kita. Itu Quran lah.
Hak tu cara bik mengatakan. Ha, jangan kata eh hak tak pakai Quran tak leh dia sesak. Ha tu dia. Tak kena atau tak kena. Ha tu Quran tu hak jelas, jelas mengerti bukan sesak dah. Ha dia mesti silap, pasal silap jalan dah tu kalau kata pakai sesak tu silap jalan dah. Ha dia mau pergi pasal silap dah. Ha tu. Mana bik melah tu orang silap lain. Wa ma unzila ila Ibrahim. Patu hak turun dulu pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua nabi dulu. Tu tulah ya. Ha bukan baru dak, bukan hak itu dak. Akidah tulah ya, tak ada beza kali. Ha ya Abi Yakub dulu, Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Patu semua nabi tu lah tu berlaku beriman dengan apa yang saya turun sama ada kitab Taurat, dia beriman hak tu hak tu. Injil hak tu hak tu. Menyalah itu sesat. Ha Yahudi sesat buku tak ada turun kitab turun langit. Ha, kita tak dengar semua. Nasara pun buku tu lah sesat dia. Tak turun kita hak Injil dia dak. Dia pindah. Ha sebab dia tak turun Unzila tu hak turun langit tu. Ha dia pakai hak manusia tulis kat tangan atas bumi ni sesat. Ha kita betul juga kalau kita akidah kita tak pakai hak manusia tulis sama kat bumi ni sesat kita. Sebab kita tak pakai hak turun langit ni tu. Sedangkan benda ni tu ha nabi dulu pun lah tu juga. Tak ada beza saya kata. Tak ada beza daripada mereka itu. Ha nabi dulu pun. Wa nahnu lahu muslimun. Ha, dan kita baginya kita bersuah dirilah. Ha, kita tunduk taatlah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tunduk ayat tu mai betul. Ha kun. Ha kemudian mari pula ha royak kun pula. Kul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ha tu dia. Muhajjah Muhammad katanya hak boleh melepas kamu daripada bala petaka tu sama ada di darat di laut maka tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ah tu dia. Ah kerana apa ni? Kerana puak ni zulumatil bahri ni gelap dalam laut, ombak mari kuat ni puak kafir musyrikin dulu ke. Dia tu minta pada Tuhan jugalah. Tak kalau ombak, dia kata ombak ni dia akan tepuh bau dia ni akan tenggelam. Payah nak minta, payah minta Tuhan. Boyo naik darat, dia syirik pula dengan berhala dia tu. Ah tu dia. Atun ayat kata, hajarlah puak ni. Ah katanya ah kena berdoa pada Allah. Ah jangan berdoa lain pada Allah Taala mana gitu. Karena Allah lah yang dapat melepaskan mung daripada bala petaka sana itu. Ah mung ni tak khabar summa antum tusyriku bawa naik darat pula syirik pada. Ah tu salah. Begini kata suruh Nabi Hijrah pun ni janganlah tu. Ah jangan dicapur ah dalam bab akidah ah bersakut pak dengan syirik tak boleh juga. Ah tu dia. Ah walaupun yang minta di bala kata bala tu dia minta Tuhan dia semua tu ah itu dakwa pesu belaka. Ha, kalau buat doa tu jelas ialah ha tak boleh lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu maknanya. Ha, dia panggil masih bersyirik lagilah tu. Ha tu maknanya. Ha ajar lagi Muhammad tentang masalah akidah dia. Qul wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada. Ha muhajjalah kata Allah ni segala puji bagi Allah ni yang tidak menjadikan anak. Ha jadi puak mengarut tu. Yahudi ni kata Uzair anak Allah tu. Ha dia. Puan Nasoronya kata Nabi Isa anak Allah dia kata. Ha tu dia. Ha tu. Dak. Saya tak ada beranak. Ha tu dia. Ha Halimo tuduh kata kalau itu akidah Halimo ni tak ada beranak yang layak dengan dia. Itu karuk tu. Awak kata hak tak nafin mula dah ni. Ha tu. Walam yakul lahu syarikum fil mul. Pastu tak ada kongsi. Tak ada benda nak kongsi dengan Tuhan. Nak syirik dengan Tuhan kata Datuk tu boleh tolong ni, boleh buat tuan ni, macam tak ada. Ha, tu. Semua tak ada hak. Putu dengan Tuhan tu. Ha, maka tidak adalah bagi mungsan itu nak minta pertolongan lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, wa kabbir hu takbira. Mungkin nak takbir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu je. Wa inna rabbakumur rahman. Dan sesungguhnya Tuhan mung tu adalah Tuhan yang rahman. Ha, tu makna dia. Ha, nak ayat tu Tuhan kita tu Tuhan tu lah. Tuhai tuhai tu lah. Tapi syekh kita ni sebut tuhai. Itu dia. Mana tuhai tuhai tu. Orang dulu panggil tuhai. Orang baru ni baca tuhai. Orang dulu nak baca tuhai. Kerana Rabbul Ibil tu tuhai utah. Rabbul Baik tuhai umuh. Tuhai ni panggil tuhai dah lah maknanya. Fattabi'uni wa ati'u amri. Itu. Mari tu tu. Itu mana. Fattabi'uni tu. Apa mana sini? Itu dia. Dia kata sini. Dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah rahmatnya. Oleh itu ikutilah. Ha tu. Lepas itulah akidah salah mari fattabi'uni. Ikutlah akan daku dan taatlah akan perintahku. Ha tu dia. Ha tu mana akidah betul ittiba' dia kata. Lagi pula ya hurai sikit keterangan dia kata kat sini.
Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh akan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memujikan Allah yang tiada mempunyai anak. Ha, itu maksud ayat sana. Seperti mana yang disengkau oleh setengah-setengah daripada orang Arab di waktu berkata mereka itu bahawa malaikat anak perempuan Tuhan. Ha, ini kata dengan tak ada nah berlaku. Ini kata dengan ngaruk. Kata dengan bukit hadatai Quran tak. Kata dengan fikir susuk lah. Ha, malaikat Tuhan itu banyak. Kalau itu malaikat itu anak tina Tuhan. Ha, dia kata. Dan Yahudi, ya, isi kita ayat ini, berkata bahawa Uzay anak Allah. Uzay ni mana kata, ha, ia orang bijak cidik. Ya. Jadi kita ayat gaib Taurat. Lepas tu akhirnya, Uzay lah hak. Boleh tulis kitab Taurat tu. Penuh tak penuh, tahu dia lah. Lepas tu, puji. Dia kata Uzay ni bukan orang biasa lah. Boleh kitab Taurat kita gaib. Tak ada fiyang apa. Lepas tu, Uzay tulis. Ada yang mahu tak Uzay ni Nabi, ada kata Rajun Salih macam-macam lah. Lepas dia akhir Uzay ni, kata anak Allah. Ha, tu. Dan Nasara berkata, Isa anak Allah. Ha, tu je lah belakang tu. Ha, buat Nasara kata, Isa anak Allah. Buat ni buat. Pergi ni betul fikir yang belakang ni. Betul bukan hok turun langit dah ni. Ha, tu dia. Habis tu sesak. Dan berkata Al-Majusi dan Sa'ibun. Ha, Fok Majusi, Fok Sa'ibin, Fok jenis semua hapi pula tu belakang tu. Jikalau tiada penolong-penolong Allah, nak cacat-cacat lah dia. Kalau tak ada penolong kau, tak sehat lah. Kerja dia, sebab tu saya guna mereka banyak tu. Ha, Nabi lagi, mereka lagi. Ha, dia pakai kot tu. Sebenarnya bukanlah tu. Tuhan kuasa segala-galanya. Cuma Tuhan dia jadi ada hidup peraturan. Ajar hamba dia buat kerja ada peraturan. Ada ketua, ada mereka ni ada ketua dia. Nabi pun ada. Ada hak lebih. Itu dia. Dan hendaklah kamu, wahai Muhammad, membesarkan Allah sebagai yang membesar dengan bahawa kamu iktikakan bahawa Allah mahu suci dari sebarang kekurangan. Itu. Benda hak kurang tak ada Tuhan. Dan mahu suci daripada menyamai lagi serupa dengan segala makhluk tak ada sama sekali. Tak ada di mana tu pada zatnya tak serupa, sifatnya tak serupa, perbuatan tak serupa juga. Walaupun serupa pada nama. Ha tu dia. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ha tu. Suruh-suruh kau dah kata betul saja kan. Ha kita betul tu tak ada. Okey kau dah tu. Bukan Tuhan kasih pula. Ha wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak apa pula dosa mulai itu. Ha turuk kena-kena tu. Saya kasih pula. Saya pun dosa kita pula. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala sangat mengapung lagi pula. Sangat kasih saya terhadap Allah dia. Haa, tu dia. Anak yang tekel lapar. Lapar tak ada pukulan yang pukul itibak-itibak. Kerana manusia ni nak timbul akhir-akhir zaman nak direkod. Habis tu Nabi tekel sangat tu itibak tu. Tuhan apa tekel sangat tu. Kerana tahu tahu dia ni kalau tak klik pada Quran ni, ya pergi ke ibtidak ada rekod dah. Lari daripada iktibak, dia pergi jatuh kena. Ibtidak, rekoh. Haa, tu dia. Haa, lalu itulah. Nabi kata lagi, ya. Haa, kenapa sini? Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Haa, tu dia. Ajarkanlah Muhammad. Guna kelimah kul, ajarlah. Oh ya, atas ini jalananku ad'u ilallah. Aku dakwah seru pada Allah ala basirah. Jelas cerak nyata. Tak ada keliru, tak ada kata subhat, tak ada. Tak ada. Basirah terih hak Nabi ni. Ana aku Nabi kata, wa mani taba'ani, patut orang yang turutku. Aku sendiri orang yang turutku tu. Wa subhanallah, mahu suci Allah, wa ma'ana minal musyikin. Tak ada sekali-kali kata Tuhan Nabi kita buat benda-benda syirik sana itu. Sebagaimana puk-puk kafir duk bersyirik tu. Anak ayat pun Nabi tu kaya. Aku patut orang yang turutku. Anak ayat kata, itibak ni penting. Kalau aku, patut orang tak turutku, turut kita. Nabi aku tak aku, orang yang turutku, orang tu orang berjaya. Orang yang duduk dalam jalan aku. Kalau tak turutku, orang tu buka jalan aku. Haa, tu paling kita takut kali ni. Nah, inilah kita harap kata, kita peringat kita masalah. Akidah kita adalah ibadat kita, adalah dasar kita, itibak. Itu mana itibak untuk turut, bukan ibtidak. Jadi nak tolak setengah-setengah pahamian manusia, guna akal dia katanya, al-ibtidak, al-apa, dia panggil al-ibtidak tu khairan al-ibtibak. Iaitu rekoh lebih molek daripada daripada turut atau na'udzubillah misalnya. Rekoh lebih baik daripada turut. Wani kata kita buat kaedah. Al-ibtidak khairun min al-ittiba'. Dia katanya, kita rekoh tu lebih molek daripada turut. Dia ambil dalil. Kata tambah Sayyidina alaih selawak. Nabi tak ada kata. Sayyidina sobat dah dia kata. Ali. Kita tambah. Rekoh tu molek lebih daripada tiba'. Na'udzubillah misalnya. Lepas tangan tu dia buat kaedah. Ya aku kata hak rekoh tu molek. Padahal molek contoh mana? Mana dia dah buat? Nabi tak bisa dah buat sampai mati. Sobat pun tak ada. Ini hatal semaya pula. Luar-luar semaya tak apa. Tak ada. Ayat tu dalam ibadat tu kita tak sil jadi benda rekoh dalam ibadat tu. Maka dia gibuh benda tu dalam ibadat dan dia agak kata tidak dia tu lebih molek.
Ah, ya tekan nombor ada kan jauhnya tu. Sepuh kena dah Abdullah bin Umar kata tadi. Wa in ra'ahan nasu hasanatan. Walaupun manusia nampak kata molek, itu adalah bid'ah sesat. Nauzubillah min zalik. Dah kita minta jauh dah tu. Kita menyeru supaya manusia semua tu orang dengar pengajian kita semua tu, kita tekan hak Nabi tu ayatlah. Suruh-suruh itibak. Lafaz Quran semua, hadis pun mari tekan suruh-suruh-suruh. InsyaAllah dah kita duduk cara Nabi insyaAllah. Cukup sekali dulu pada malam ini. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah jazakumullah khairan 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 jazakumullah